Kalau kilometer rata-rata berapa sih Pak KB? Ini masih rendah ini, baru 100 kalau nggak salah. Datang ke pool A, mobil ini ada, mobil ini nggak ada. Nah, ya kan? Datang ke pool B, misalkan mobil ini nggak ada, ini nggak ada. Oke. Ini ada, ini nggak ada ya. Nah, kalau di Kramat Jati ini unik. Jadi datang mau mobil apa aja ada gitu. Nah, 5 juta itu sudah dapat velg, velg R15, sudah power window, sudah kaca pilam, sudah fork dan proji. Atau di rumah ada mobil apa aja mau servis ini bisa. Boleh. Ya Pak KBIP. Boleh. Tuh. Silakan. Lebih dikit ya. Ya. Kalau ada yang minta lempengin ya. Ah, insya Allah nanti kita coba ajukan. Oke. Okay. Oh, tidak ada inan ya. Enggak ada gelombang-gelombang. Uh-uh. Pokoknya mulus nih, mulus. Finishingnya mulus ya. Finishingnya mulus. Ini bisa lihat. Ini kebenaran ini. Kalau kilometer rata-rata berapa sih Pak KB? Ini masih rendah ini, baru 100 kalau salah. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, ini Mas Ban lagi main lagi ke pool Kramat Jati. Dan di sini luar biasa. Stoknya ini untuk semua mobil-mobil Gilbert di sini komplit banget. Jadi bukan cuma ada limo, ada Mercy, ada Camry, ada Mobilio, dan ada Avanza. Dan sekarang kita langsung aja ketemu nih sama penghuninya pool Kramat Jati. Iya. Apa kabar Pak Kabayib? Baik, alhamdulillah sehat. Pak Arwin apa kabar? Ya, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Nih, luar biasa nih, stoknya banyak banget nih. Ya. Jadi, semua lengkap? Ya, jadi untuk kali ini, kita benar-benar kondisinya lengkap semua. Lengkap. Jadi, orang nggak usah berpikir, di sana stok ada nggak ya gitu. Iya, iya. Untuk model apapun, ada semua gitu. Ada semua. Jadi, tinggal datang, pilih gitu. Pilih mau yang mana? Mau, yang mau mana? Lihat yang mana? Betul. Mau lihat mobil keluarga? Ya. Ada, ya kan? Mau lihat sedan mewah sampai sedan yang harganya terjangkau? Ya. Juga ada. Ya. Luar biasa. Apalagi pas banget nih Pak Kabayib. Ya. Ini tinggal menghitung hari. Betul. Sebentar lagi Ramadan. Cocok ini kan. Makanya kita juga dalam menyambut Ramadan ini kita nanti banyak promo lah. Banyak promo. Kita ya. Langsung aja nih, kita boleh. Lihat dari mana dulu ya. Nih. Silakan yang limo dulu ya. Limo dulu. Ya, nih Pak Haji Arwin. Siap. Kita langsung dibantu sama Pak Haji Arwin. Ya. Ini biasanya Kramat Jati itu selalu banyak inovasi nih untuk modifikasian-modifikasian limonya nih Pak Haji Arwin. Oke, kita bisa lihat dulu. Ini dari unit yang standar. Standar dulu. Ini standar ini kita ada dua ya produk ya. Uh-huh. 2014 okay. Dan 2015. 2014 dan 2015. Ini kita 2014 kita jual di harga 77.500. 77.500 dan juga kalau 2015 kita jual di 82.500. 82.500. Ya. Kalau 2016 sudah jual belum? Oh, 2016 kita solusi udah dijual ya. Nah, kita udah di gudang sudah ada, kita 6 jatah Kramat Jati itu ada 6 unit. Ada 6 unit, 6 itu unit. Harganya berarti tambah 5 juta aja ya? Tambah 5 juta, biasa 87,5. 87,5 untuk yang 2016. 77,500, biasa, masih suka ada yang komen, nanyain kondisi mobil, seperti apa, surat-surat. Oh ya, ini selama di bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan ya, mendekati Lebaran, kita ada promo nih. Oke. Okay. Promo satu kita ganti oli dan filter oli. Oli dan filter oli free. Free ya. Terus kita ada juga ganti aki. Wih. Baru, mantap. Nanti baru. Jadi tuh. Begitu keluar pool, akinya baru? Baru. Pokoknya tinggal akinya jalan baru. Lah. Demantep berarti lah. Akinya masih jos. Jos. Bukan aki-aki. Iya, musikal siap. Oke, ini kalau teman-teman yang mau nyari mobil yang harganya terjangkau ya kan, dalam udah rapi, luar rapi ya kan. Pokoknya udah tinggal siap pakai aja lah. Siap pakai, siap mudik ya. Ya udah siap, luar kota juga siap. Luar, luar kota, pilihan warna biasa ya, hitam, silver, hitam, abu-abu. Abu-abu. Kalau mau ini merah juga bisa, kalau merah, mau beli atau putih, nambah putih. Ya nanti nambah harga. Nambah harga karena dia masuknya special color. Special color. Cuman kalau nggak mau dapat tampilannya standar nih. Nah, banyak nih modifikasinya ini luar biasa. Siap. Mulai dari mana nih? Dari sini. Kita sini aja dulu. Kalau ini penambahannya apa nih? Oh, ini kita penambahannya velg. Pertama
bias, ada grill. Oh ini grillnya dia udah di chrome. Kumis kucing ini. Oke. Dia juga sudah ada fog lamp. Fog lamp. Wah, yang mantap lagi dia sudah ada ini nih. Velg racing. Velg racing. Ban. Terus ada kaca film juga. Sama. Ada juga talang air. Talang air juga. Kita udah ada. Sama. Ini di dalamnya kita bisa lihat. Ya. Handlenya guys. Ini chrome. Ini chrome. Ini di dalamnya juga sudah kita bikin ini apa namanya? Power window. Ya, power window. Sama Lord dibikin gading. Gading. Oh, tinggal gading. Terus ada juga di dalamnya sudah ada itu juga. Apa tuh? Oh, head unitnya. Head unitnya juga ada. Ini head unitnya, guys. Sudah diganti yang double din. Iya. Yeah. Sudah diganti double din. Ada lampu bawah juga, Om. Itu di bawahnya. Oh. Ambience light. Iya. Yeah. Pokoknya udah tinggal siap jalan ini. Jadi kalau rencian jatuh pasti ketemu. Iya. Yeah. Karena ada lampunya. Ini juga udah ada sirip hiu belakang. Oh, antena Sharvin antena. Iya. Yeah. Lumayan ini, juga ya. Iya. Modifnya banyak juga ini nih. Ini tahun 2014. Tahun 2014. Iya, kita jual di harga 86 juta. 86 juta udah. Betul. Terima full seperti ini. Seperti ini. Berarti ini modifnya sekitar berapa tuh? Hampir sekitar 8 juta. 8 jutaan 8 ya. Jutaan, ya. 8 ini karena jutaan. Ini 2014. Heeh. Iya. Jadi 8 jutaan cuma nambah 8 jutaan. Nah, luar dalam udah banyak perubahannya. Jadi yeah, kalau dari luar juga nggak kelihatan standar banget. Wah, ini udah keren banget ya. Ya kan? Dari dalam juga yang paling penting ya kan? Yeah. Udah ada power window di 4 jendela, head unit. Ini ada alarm dia ya. Oh, dia ada alarm juga dia. Itu karena alarm inan aja. No. Nah. Oke. Okay. Udah siap nih. Tinggal dibikin kembangnya aja. Betul. Ya kan? Tinggal dibikin kembangnya. 86. Kita geser lagi. Oke, siap. Nah, Pak Jarwin. Nah, ini kita lihat nah, lagi. Nah, ini andalan banget nih biasanya nih, di Keramat Jati. Andalan dari Keramat Jati ini. Facelift Thailand. Facelift Thailand. Iya. Kita memang sengaja kita belum kita pasang, memang kita hanya kita lihat aslinya aja dulu. Mm-hmm. Ya, sama facelift Thailand-nya aja. Ini kalau warna masuknya apa sih? Silver ya? Ini warna silver Innova ini. Iya, jadi silvernya agak abu-abu gitu ya. Iya. Manis ya warnanya? Iya, ini tahun karena ini tahun 2014. 2014. Ini tahun 2014 juga ini. Lumayan dia. Pajaknya pokoknya panjang banget ya. Pajaknya bukan panjang. Ini kalau bilang bisa naik haji lagi tahun sekali lagi. Sekali lagi. Pajaknya 03, sekarang bulan 3 berarti nanti 03 2024. 2024. Barang pemilihan presiden dong. Perpanjangin SIM-nya. Pokoknya keren. Ini first of Thailand. Uh-huh. Ini kita jual ini biasanya kita lepas ini di harga 110 juta. 110 juta. Ya, itu sudah ada velgnya deh. Oh, ini velgnya belum karena dipasang. Belum ada velg, kita belum pasang kita karena standarnya paling kita dikurangin aja itu. Sekitar kalau ini masih sekitar 105 jutaan. 105 jutaan iya. Kalau seperti ini. Iya, seperti ini. Tapi kalau mau sama velg bisa di 110. Iya, 110. Dan ini untuk facelift Thailand semuanya kondisinya baru ya? Iya, betul. Untuk spare partnya, ini lampunya dia udah Pro G. Iya. Udah ada daytime running light, udah ada fog lamp, udah komplit. Udah komplit dia. Ya. Dalamnya juga sama juga. Terus kalau pakai mobil ini, orang pasti terheran-heran. Karena yang bentuknya kayak gini nggak dijual nih sama Toyota Astra Motor. Ini kan facelift Thailand. Ini loh, Mas Ban. Ini original kita ya. Original. Iya, ini original. Dan bukan kita kaleng-kalengan ini. Iya. Ini originalnya. Ini pakai bahan kayak polikarbonat seperti bumper. Iya. Kita impor. Bumper bawaan pabrik. Impor dari Thailand nih. Ini impor ya? Impor Thailand. Sampai lampu-lampunya juga impor. Lampu-lampunya juga. Impor kita bukannya semua, kita abal-abal kita setting-setting enggak. Itu asli original dari Thailand. Ini 105 kalau sebelum sama velg. Iya. Itu 2000 berapa? 2014. 2014. Ya. Nah, dari samping handle pintunya dia udah chrome. Dan ini bukan casing ya, ini diganti ya. Iya. Tuh. Nanti juga itu 110 itu tuh sudah termasuk dia nanti sama jok. Ini jok kita ganti nanti. Nah, nih teman-teman bisa dilihat nih, kita lihat interiornya. Iya. Ini jok ori ini. Tapi ini kan jok ori, tapi ya. 105 ini jok akan diganti. Jadi tinggal milih aja mau motif apa gitu. Betul sekali. Oh, jadi joknya udah diganti paten. Paten. Joknya udah diganti paten. Emitek dia.
terserah dia ya, warna coklat mau warna apa terserah nanti. Mau warna coklat mau warna apa konsumen, iya, iya. Ya suka-suka konsumen. Betul sekali. Kali kan oh saya mau warna pink biar kayak Blackpink. Masih terbayang-bayang kemarin kan habis nonton konser Blackpink. Oh Blackpink. Juga bisa. Bisa. Itu 105. Kalau 110 sudah sama velg ya. Ring berapa? Ini ringnya biasanya standar dia 16 atau 17. Biasanya enak sih 16. 16 atau 17. 16 17. Kalau 17 lebih besar. Lebih besar. Tapi bantingan agak keras. Agak keras 17 itu karena dia bannya lebih, lebih kecil. Lebih tapi kalau mau genjotan yang masih enak ya, 16. 16. Pokok 16 sudah enak itu. Nah. 16 15 sudah mantap. Mantul. Mantap ya. 16 15. Tuh. Tuh mobilnya belakangnya juga ada gear chrome-nya nih. Tuh. Oh iya. Oh, belakangnya juga ada gear chrome, ada gear kamera chrome mundur. Betul. Itu juga ada kamera mundur ya. Iya, kamera mundur ada juga. Segar bener ya. Ini warnanya abu. Kayak warna ini enak ini, manis ngelihatnya. Emang kita kalau warna ini kita ada tiga ya. Warna yang dibuat berubat. Itu ada silver, hitam, abu-abu. Itu warna memang ciri khas, memang siap ciri dijual khas. Itu iya. Sama moka. Sama moka. Tapi kalau mau dijual, mau pesan juga bisa. Bisa. Nanti bisa, Bu. Nggak ada masalah. Tuh. Tinggal menyesuaikan aja sama budget nih. Jadi kita, kalau kita mau upgrade ya, kita mau upgrade sesuka-suka kita juga bisa. Ya, tipe G juga bisa, semi G juga bisa, TRD. Nah, seperti ini, first life Thailand. Nah, tipe G juga seperti itu. Pokoknya sesuai dengan budget. Sesuai budget berapa kita buatkan. Pokoknya, pokoknya kayak misalnya teman-teman nih, saya mobilnya maunya 2015. Iya. Saya modifikasinya cuma ada budget 5 juta nih. Bisa. Apa? Paji. Iya ya kan. Bisa gitu ya. Oh bisa, nggak ada masalah. Kita buatkan ya. Itu 5 juta itu sudah dapat velg, velg R15, sudah power window, sudah kaca film, sudah fog dan proji. Keren. Nambah 5 juta aja udah dikasih velg, kaca film, power window. Iya. Sama Fogland Pro-G. Keren udah. Itu 5 juta. 5 juta. Jadi enggak harus seperti ini ya teman-teman ya. Yeah. Bisa menyesuaikan aja sama budget dan selera. Betul. Itu. Nah, kita juga ada yang ini lagi ya, yang siap dijual juga. Siap dijual. Ya. Rapi banget ya? Iya. Kebenaran ini sudah dibeli orang. Dibeli orang dan orang belum bawa. Baru kemarin ini laku. Ini yang modifikasiannya lebih komplit lagi. Oke, siap. Gitu. Apa aja nih kalau ini nih? Oke, siap Mas Ban. Ini ya kita ada chrome ya, grey chrome, ada juga ducktail. Ducktail juga. Nah, ini yang paling mantap ya. Ini drive 68. Drive 68 ini nih. Ini list-listnya ini seperti originalnya dari sana, dari Toyota ya. Oke. Okay. Oh, tidak ada inannya. Enggak ada gelombang-gelombang. Pokoknya mulus nih, mulus. Finishingnya mulus ya. Finishingnya mulus. Ini bisa lihat. Ini kebenaran ini Mas Ban, ini kebenaran sudah ada peminat dan sudah dibeli. Oh. Nah, cuman belum dibawa aja sama orangnya. Oh, ini udah laku. Udah laku. Belum. Jadi kalau mau beli ini juga bisa nih guys. Ya. Ini Mas drive 68, beli. Ini kombennya menurut saya keren juga ya. Iya. Ini merahnya di Dove. Iya. Ini hitamnya glossy. Ini juga nih, kan pintu ini nih, list-listnya ini. Sambungannya ada list karetnya ya. Iya. Sambungannya listnya karet, gelombangnya tidak ada. Enggak ada gelombang. Langsung nih, kelihatan. Ya, kalau benar jadi kita lihat tuh. Tangan kita udah bisa kelihatan tuh. Finishingnya ya. Iya, finishingnya pokok mantap ini. Ini rapi. Dan memang ini waktu kita kontes, kita Keramat Jati ini juara ketiga. Juara ketiga ya? Buat kita dari 40 pool. Keramat Jati ini. Mantap. Nah, belakangnya lampunya juga di custom. Iya. Yeah. Lampunya di custom. Ini di custom lampunya, terus kita bisa nanti bisa lihat lagi dalamnya Pak. Ini kita jual hampir sama juga. Ini 110 juta juga ambil. Ini 110 juta? Iya. Termasuk velgnya ini? Termasuk Pak velgnya juga. Ini velgnya udah diganti nih? Ini velgnya udah diganti nih? 16. Ring 16 ini. Ring 16. Ring 16. Body kit samping drive 68. Betul. Nah, dia antena city view. Betul. Dia depannya dia apa namanya? TRD Sportivo itu aja. TRD Sportivo. Ya TRD dia. Dia bukan first lap Thailand. Nah, bisa dilihat nih dalamnya. Oke, silakan. Ya, udah ada power window. Start stop engine. Ini joknya juga udah diganti ya, jok paten, jahit paten. Ada steering suite-nya. Betul. Wih, banyak juga ya. Iya. Bahkan ini jendelanya
bukan cuman jendelanya, spionnya bukan cuman elektrik, dia bisa retract juga. Retract juga bisa. Dia bisa retract juga. Nah, ini yang gede ini yang 10 in ya. Iya, itu double din sih. Double din. Dan ada console box. Console box dia ada. Dia udah ada console box. Ini semua 110 juta. 110 juta. 110 juta udah jos ya. Iya, jos. Udah siap nongkrong ya kan, udah siap mudik. Siap mudik lah. Udah siap tampil gaya. Siap tampil gaya, udah siap ke kampung lah. Pulang kampung, kita lihat depannya Pak Ji. Iya, siap. Tuh. Surat-surat udah enggak ada masalah ya. Surat-surat enggak ada masalah. Surat-surat ada ya, iya kan? Plat sudah udah hitam nih. Nah, hitam. Ada putih juga. Ada putih juga. Iya. Lampu udah di custom. Iya. Wow, ini Yaris Hikers ya? Nah, ini Yaris Hikers. Ya. Yaris Hikers untuk body kit depannya, lampunya Pro-G. Pro-G dia, lampunya Pro-G dia. Tuh, 110, udah terima ganteng. Jadi Pro-G pilihannya ya banyak. Kalau mau di luar ini juga ada nggak foto-fotonya kalau ada yang mau milih? Oh, ada. Nanti tinggal call aja. Tinggal lihat mampir ke sini. Nah, lihat nomor handphone aja nanti di di layar ya. Nah, nanti kan kan nanti naruh nomor kita ini. Atau subscribe channel YouTube-nya ya. Oh, siap. Arwin Bos Limo. Siap. Luar biasa. Oke, kalau gitu kita kemana lagi nih? Geser. Nah, ini sama Pak Kabib nih. Ini ya, kita bahas siap premium car sekarang ya, nih. Oke. Jadi komplit nih teman-teman kalau mau ngelihat mobil X Bluebird yang dijual apa aja ya kan. Datang aja ke sini. Semuanya ya bisa dilihat. Ya, betul. Bisa dicoba. Ya. Boleh dirasain ya. Betul. Muter-muter full ya gitu. Ya. Nah, mulai dari mana nih Pak Haji? Pak Kabaib. Ya, jadi gini. Kita kan kadang-kadang suka ada keluhan dari konsumen. Hmm. Datang ke pool A, mobil ini ada, mobil ini enggak ada. Nah, ya kan? Datang ke pool B misalkan mobil ini nggak ada, ini nggak ada. Oke. Ini ada, ini nggak ada ya. Uh-uh. Nah kalau di Keramat Jati ini unik. Jadi datang mau mobil apa aja ada gitu. Nah, ini bukan cuma mobil apa aja ada tadi saya ngobrol. Nah. Mau servis juga bisa di sini. Servis di sini bisa. Jadi di Bluebird itu kan melayani servis berkala ya untuk pembelian mobil-mobil di Bluebird maupun mobil luar juga bisa. Oke. Nah jadi hanya baru ada 3 pool yang melayani yaitu di Keramat Jati di sini, kemudian di Mampang sama di Japos. Japos, ya. Jadi kalau yang di daerah Jakarta Timur bisa mampir. Bisa mau ke Keramat Jati. Keramat Jati. Ya. Nah, jadi bukan cuma mobil-mobil limo atau yang mobil-mobil XBB aja. Ya. Jadi kalau di rumah, oh saya beli limo nih, atau di rumah ada mobil apa aja mau servis ini bisa. Boleh. Ya, Pak KBI. Boleh. Tuh. Silakan. Jadi udah terbuka umum guys. Ya. Umum. Jadi no worry daripada kalau bengkel nggak kenal, takutnya kan kadang ditakut-takutin. Oh, ektaksi nih. Ya. Ininya udah jelek nih, ini udah jelek. Karena ini ektaksi kan betul, gitu. Kalau di sini kan, nah, insya Allah ya. Jadi kita apa adanya. Kita bantu support. Dibantu support. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Langsung kita ke Mercedes-Benz ya berarti betul ya? Betul. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ini tahun 2013. Tipenya ECGI. ECGI, ya. E200. Betul. E200 CGI. Ini yang belum facelift. Betul. Ini harga berapa kalau di sini? Ini cuma 200-an aja lah. Uh-uh. 200. 200? Ya. Lebih banyak, lebih dikit? Dikit sekali. Dikit ya sekali. Makanya, bisa nego dong masih dong? Makanya saya bisa sebut 200. 200. Ya. Pokoknya 200 lebih dikit ya. Ya. Kalau ada yang minta lempengin ya. Nah, insya Allah nanti kita coba ajukan. No, datang aja kita sini. Kalau nanti datang dulu, lihat unitnya, test drive. Nah, suka? Ya kan, nego, ya, nah, itu mah gampang lah. Gampang, insya Allah dibantu. Ya kan, ya. 200 juta beli ini, udah 1 RW, wih, jadi orang kaya ini. Iya betul. Apalagi Pak Kabib kalau mudik, datang dari kampung, pakai Mercy. Pake ini Mercy. Bukan C class loh, iya. E class. Ya. Ya kan, kalau C class mungkin levelnya itu masih senior manager, general manager. Ya. Kalau E class biasanya itu levelnya udah director. Ini mobil mah udah komplit ya? Udah komplit, udah. Pokoknya kondisi jos sehat. Jos sehat, ya. Bergaransi. Bergaransi, ya. Tuh. Pokoknya datang aja ke sini, ya, dicobain. Kalau ada kurang-kurang, langsung bisa langsung di eksekusi. Eksekusi langsung. Diperbaiki lagi, ya. Tuh. Betul sekali. Geser lagi nih. Ya, geser. Pak Kabaib. Ya. Nah ini yang ini lagi yang ngehit nih. Ya, lagi hit ya. Jadi ini baru di launching.
Wih. Mobil Camry tahun 2018. 2018 ini masih tahunnya sangat, paling muda paling nih. Paling muda ya. Kayaknya mobil Bluebird yang dijual tahun paling muda tuh ini ya. Ya ini Camry ya. Camry. Tipenya G ya. Jadi ini Camry-nya Camry asli G ya. Iya. Bukan Camry-Camry yang dulu pernah kita jual yang bekas Silverbird. Yang kayak apa ya. Malaysia apa ya, Australia? Australia. Camry ini Camry tipe G asli. Jadi tahunnya 2014, harganya cuma 300. Harganya cuma 300 juta. 300. Betul. Dalamnya teman-teman bisa lihat. Nah, nih teman-teman yang baru lihat dalamnya, ini memang Camry G, berarti ini sama yang pribadi. Pakaian sama. Pakaian pribadi sama persis. Tapi ini yang tipe G. Tipe G. Tuh. Ya tipe G, tipe menengah lah ya. Ya. Udah wooden panel, udah rapi, udah mewah. Ini katanya kilometernya rendah nih, Pak. Kapan? Baru 80 ini. 80.000. 80.000 udah dijual ya? Iya. Luar biasa. Udah komplit. AC udah digital. Waduh. 71 malah baru. 71.000. Ya. Udah komplit. 300 lebih dikit. 300 lebih dikit. Heeh. 300 lebih dikit. Ya. Pajak panjang. Pajak panjang. Komplit kan sedan mewahnya, Mercy ya. Ada, Camry ada. Jadi ini kan kebetulan waktu itu pas kita pakai, ya. Gak lama kita langsung ganti mobil Alphard. Oke. Sehingga ini pakainya cuma sebentar. Iya. Ya waktu itu kan ada waktu ada kegiatan G20 ya. Uh-huh. Nah, jadi pakainya cuma sebentar. Pakainya sebentar. Akhirnya kita langsung ganti Alphard waktu itu kan, sehingga ini bisa langsung dijual. Makanya 2018 sudah bisa dijual gitu. Maka kilometer juga semuanya rendah-rendah ya. Ya, betul sekali. Bisa kelihatan sih. Betul. Dia masih di bawah 100.000. Ya. Luar biasa. Kalau gitu kita geser sebelah Pak Kabaib. Siap. Ini kita ini ke mobil favorit mobil nih biasanya. Ini keluarga ya. Keluarga favorit nih. Fun ya. Jadi yang item ini Mobilio. Kalau ini X-Taxi ya. Ya. Ini X-Taxi Mobilio. Mm-hmm. Tahunnya kita dari 2015 ada 2016. Oke. Kebetulan ini yang 2015. Harganya cuma 100 lempeng aja. 100 lempeng. 100 lempeng tuh. 100 ya. Lempeng udah dapat Mobilio tahun 2015. Paling kalau yang 2016 lebih mahal sedikit. Lebih beda 10 juta. Beda 10 juta berarti 110. 10. Tinggal pilih mana tuh 2015, 2016. Bedanya di dalam. Jadi kalau 2015 itu masih single blower. Kalau 2016 sudah double blower. Double blower. Sama bentuk dashboardnya ya. Ya, agak sedikit agak beda. Sedikit beda. Kalau di luar sama ya, Pak? Sama aja, sama aja. Tinggal pilih aja. Biasanya nanti konsumen minta pesan modif lampu aja biasanya. Oke. Okay. Pakai lampu yang mobilnya terbaru kan bisa. Oh, ganti depan doang? Iya. Jadi depan. Muka diganti semua? Betul. Pakai yang model RS? Ya. Itu betul. Bisa juga di modif? Nah, itu contohnya. Oh, yang model itu tuh? Ya. Oh, ini bisa dimodif pakai itu? Bisa. Nambah berapa tuh biasanya? Paling 10 jutaan lah. 10 jutaan. 10 juta. Udah dapat muka lengkap. Tipe terbaru. Ya. Tipe terbaru. Kalau ini ready? Ready. Kebetulan ready. Kalau yang 2016, kalau yang berminat ya paling inden ya. Jadi booking dulu, nanti diproses kurang lebih ya sekitar sebulan lah ya. Itu nanti udah langsung bisa. Tapi syaratnya mesti booking. Booking dulu. Karena jangan antriannya cukup banyak nih. Iya. Yang nggak booking ya diduluin yang udah booking. Iya betul. Namanya kan orang jualan. Yang ini udah ngasih store uang nih. Iya. Yang ini belum. Yang kasih dia dulu dong. Berarti lumayan juga peminatnya banyak ya? Banyak Pak, banyak. Kita kan memang stoknya belum terlalu banyak. Tapi peminatnya lumayan banyak sehingga ya sistemnya sistem inden. Sistem booking, inden. Booking inden. Kita ada 4 orang yang udah inden di sini. Kan 2016 ya. 2016. Betul. Kalau inden sekarang masih bisa pilih warna nggak sih untuk Mobilio? Boleh. Request warna bebas. Bebas. Request warna suka-suka. Suka-suka. Oh. Mau warna apa? Warna apa suka-suka. Mau warna merah, kuning, hijau. Ya, boleh warna bisa. Pink. Bisa. Asal jangan dicampur ya, Pak Kabaib. Oh. Depannya merah, tengahnya tengahnya hijau. Iya. Nanti STNK-nya bingung itu warna apa. STNK-nya bingung ya kan. Warna STNK, suka-suka lu. Kan nggak ada. Jadi mah udah bisa request warna. Okay. Terus kalau request warna di Bluebird gak usah khawatir ya. STNK-nya sesuai. Udah sesuai dengan fisik mobilnya. Dengan fisik mobilnya. Jadi teman-teman gak usah rubentina lagi. Ya. Udah karena terima STNK sudah dengan warna yang kita request. Betul.
mantap. Ini yang mau mudik nih, pakai Mobilio. 100 juta. Iya. Lempeng. Lempeng. Pajak juga panjang. Panjang. Bulan 1 2000 sampai tahun depan. Iya. Karena udah plat putih semua ya. Putih, Pak. Hurufnya juga udah bagus sekarang. Betul. Nah, geser. Geser lagi. Ada nih. Ah. Ada oh ya, Avanza-nya warna Avanza, silver nih. Masih mulus banget. Ya. Kita ada kebetulan ada ready Avanza. Mm-mm. Tapi ini bukan X-Taxi ya. Iya. Ini memang X pribadi. Oke. Okay. Ya, jadi tipenya G manual. Tahun 2016. G manual 2016. Ya. 2016 G manual. Ya. Oh, berarti ini mah kalau G itu ya dibandingkan dengan Transmover jauh lebih lengkap ya. Ya, ini udah lengkap. Jadi nggak usah modif-modif lagi. Nggak usah modif-modif lagi. Dia ini udah di chrome, udah ada fog lamp bawaannya, betul. Velg udah racing. Betul. Di sampingnya juga udah ada set body molding. Ya. Sampai talang air juga udah dikasih. Ya, sudah bawaan itu. Kalau kilometer rata-rata berapa sih Pak KB? Ini masih rendah ini, baru 100 kalau nggak salah. 120.000. Ya. Kilometernya. Kilometer 120.000. Oh, oh. Joknya juga masih jok aslinya ya? Aslinya masih original semua. Jok ini masih original. Masih seger banget mobilnya. Oh. Masih seger, guys. Iya, harganya cuma 135 ini. 135 juta. 2016. 16. Ya. 135 juta. Nih belakangnya juga bisa dilihat nih. Tuh. Beneran ini tipe G. Udah ada spoiler tuh. Dapat bonus lagi tanduk belakang. Ya. Ya kan, kalau lagi macet takut keseruduk motor. Udah ada tanduknya. Bener-bener komplit nih. Komplit. Ya, jadi kali ini edisinya kita edisi komplit. Nah, pokoknya menjelang Lebaran ini ya, paling komplit ini kita bener. Nih. Jadi kalau yang semuanya mau mudik bawa mobil, nggak usah bingung-bingung ke Kramat Jati udah lengkap. Lengkap. Mau, apa aja mau ada. Mau apa aja ada. Ya. Mau lihat Avanza, Mobilio, Mercy, Camry, Limo. Ya. Limo juga mau diapain aja ada. Ya, ya. Bener, semuanya ada. Itu Mobilio juga kalau wah nggak puas nih saya mau ganti peleknya, udah ngobrol aja ya. Ngobrol aja bisa. Nanti tinggal di nambah berapa ya kan. Betul. Tergantung ukuran peleknya. Betul. Tuh. Sekali. Mungkin itu aja sih. Jadi buat teman-teman semuanya ya. Jadi kenapa sih harus ke Kramat Jati? Okay. Satu, kita bengkelnya bengkel yang memang ditujuk untuk menerima servis mobil dari luar. Oke. Okay. Jadi nanti servis berkala segala macam bisa ke sini. Jadi mau di rumah punya mobil apa aja bisa datang ke sini servis ya. Oh, saya punya R3 servis ini. Bisa servis ke sini. Jadi yang mobil saya ada expander servis ini bisa servis ke sini. Wah, berarti ya, teknisinya udah betul. Hak ini dong teruji. Ya, jadi, kebetulan di sini juga bengkel terlengkap. Jadi kadang-kadang dari cabang lain perbaikan ke sini. Okay. Kalau memang di sana belum diatasi bawa ke sini gitu. Begis. Jadi kalau apa trouble-nya belum ketemu ya, di sana bawa ke sini. Betul. Jadi kalau beli di sini itu udah satu pintu. Beli di sini, perbaikan di sini, servis berkala di sini, lengkap di sini. Lengkap. Betul. Luar biasa. Ya. Mantap. Kirim ke seluruh Indonesia kirim juga bisa. Kirim ke seluruh Indonesia bisa. Tinggal ya, ngobrol aja ya kan. Ngobrol, hubungin nomor saya. Atau mungkin nanti juga bisa lihat di saya lagi belajar bikin YouTube nih Mas Bam. Oke. Okay. Ya, kalau kan belum kayak Mas Bam nih, kalau saya baru masih belajar. Tapi memang harus gitu. Pak hari ya, gini gitu. Tuh. Ya. Karena yang namanya orang zaman sekarang tuh mau ngelihat itu secara visual. Betul. Sekali. Bukan cuma sekedar ya, gambar, tapi betul, secara lebih real. Lebih real, betul. Dari ya, memang harus ada channel YouTube. Ya. Karena kan saya nggak setiap hari juga main. Betul. Gitu. Jadi channel YouTube saya namanya Elang Motor Jos. Elang ya, Motor Jos. Subscribe tuh. Oke, ya, sip. Kalau gitu Pak KB ya, terima kasih. Kasih, Pak Ajarin, terima kasih Pak. Ya. Kita mampir lagi ke sini okay, nih. Ini stoknya komplit banget ya, teman-teman. Sip. Ini mau puasa, mau Lebaran, ya. Dapat THR kali mau beli mobil, ya, datang ke sini tinggal lihat aja, ya, tinggal pilih. Apalagi kalau di sini bengkelnya lengkap, ya, sentral. Ya. Nah, begitu besok beli ya kan ya, ada trouble-trouble dikit servis di sini bisa. Betul sekali. Servis berkala bisa ya, ya kan? Ya. Gak usah khawatir teman-teman. Betul. Betul. Karena di sini memang udah spesialis nanganin mobil limo oh, ya kan? Betul. Jadi kalau ada segala permasalahan limo udah lebih hatam ya, kayaknya ya. Betul, betul. Mekaniknya sekali, lebih hatam. Ya. Oke. Okay. Jangan lupa ya. Hubungi nomor saya. Oke. Okay. Ada di itu sama cek nomornya Pak Jarwin. Nomor ada di deskripsi. Ya. Oke. Okay. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube
Lang Motor Jos, sama channel YouTube Arwin Bos Limo. Kalau mau lihat ya kan stok-stok terbaru atau ada upgradean atau update-update di Bluebird ya. Ya. Nanti juga akan bisa ditayangin di channel YouTube-nya Pak Kabeb sama Pak Arwin. Ya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.